بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد القهار كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'd Sungguh tidak habis-habisnya kita selalu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan anugerah, limpahan anugerah, rahmatnya dan karunianya Hingga pada saat ini kita masih berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan ya, di antara rasa wujud syukur kita yang harus kita tampakkan adalah dengan menjaga ketakwaan kita dan meningkatkannya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Dengan hal ini kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana kita ketahui, bahwa banyak di antara manusia yang mencari tentang ketenangan. Mereka berani membayar apapun itu, yang penting mereka menjadi, bisa menjadi tenang. Mereka mencari sebuah ketenangan, ketenangan di dunia, ketenangan yang mana membuat hati mereka tenang, keluarga mereka tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya dengan gratis tanpa kita perlu membayar, tanpa kita perlu berkonsultasi dengan para paranormal ataupun dengan para dukun wal billah. Padahal syariat Islam sudah memberikan bagaimana cara agar kita bisa menjadi tenang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir Ala tatma'innal qulub. Bukankah dengan mengingat kepadaku hati ini akan menjadi tenang. Maksud di sini adalah zikir. Zikir ini ingat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa makna zikir di sini para ulama tafsir mengatakan zikir di sini artinya mengingat. Ya. Tentu apabila seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi taat. Tetapi bagaimana apabila seorang hamba yang tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hatinya tidak pernah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir pula hati ini akan menjadi tenang. Kita ketahui bahwa banyak macam hati. Allah Ibnu Qayyim az mengatakan ada tiga macam hati. Yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang sahih. Yang mana hatinya ini selalu mengingat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati, termasuk manakah kita dari golongan hati ini? Kalau kita ketahui akan manfaat dari zikir itu sendiri, akan manfaat dari kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur kita. Tentu, kalimat zikir ini biasa, kita sering mendengarnya, sudah menjadi kalimat umum zikir-zikir. Tapi apakah kita sudah sering menggunakan lisan kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita pernah bertahmid? Alhamdulillah. Bertasbih, subhanallah. Bertahlil, la ilaha illallah. Bertakbir, Allahu akbar. Sudahkah kita melihat ketika yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya, dengan kekuatannya yang mana salah satu, salah satu tanda ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala secara kauniahnya, ya, kita melihat apakah kita sudah mengucapkan subhanallah alhamdulillah allahu akbar masya allah apakah sudah terbiasa lisan kita yang mengucapkan seperti ini kita ketahui para ulama tafsir mengatakan tadi sudah kita singgung pertama kali bahwa zikir di sini adalah dengan mengingat kita akan menjadi taat zikir di sini pun menjadi menjadi dua macam yang pertama zikir yang mana sudah ditentukan waktunya dan juga Jumlahnya sudah ditentukan. Kita sudah terbiasa dengan zikir setelah sholat. Ini sudah ditentukan waktunya. Setelah sholat, kita berzikir. Kemudian ditentukan juga jumlahnya. Yang kedua adalah zikir, yang mana tidak ditentukan waktunya juga tidak ditentukan jumlahnya. Ketika kita melihat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemandangan yang memang Allah Subhanahu wa ciptakan untuk bagi hambanya bertadabbur, bertafakur, memikirkan, Ya, kita ucapkan: "Subhanallah." Ketika kita melakukan suatu dosa, yang mana kita beristighfar, yang mana banyak faedah dari istighfar itu sendiri. Kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam satu riwayat, beliau beristighfar hingga satu kali setiap harinya. Beliau Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya yang manusia, yang mana beliau telah diampuni dosanya yang akan datang ataupun yang lalu. Lalu apakah kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, sudah kita bermuhasabah diri kita sendiri. Ya. Tentu, ya, dalam hadis dikatakan kalimatan dua kalimat, ringan, ala lisan, ringan dalam lisan. Tapi apa? Sakilatan fil berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Kata-kata subhanallah bihamdi dengan kata-kata ini yang mana ringan bagi lisan kita tapi apa berat dalam timbangan dengan kita sering mengucapkan kata-kata zikir -kata maupun itu tahlil takbir tasbih tahmid ya dengan kata-kata ini kita akan jadi ingat hati kita akan jadi tenang akan ada tarwihun nafs yang mana kita sering mungkin merasakan gundah galau ataupun apa cukup kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cukup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita mengingat kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Baik itu yang lebih ataupun yang kurang. Tapi kita lihat orang-orang di bawah kita. Orang-orang yang belum mampu seperti kita. Kita syukuri apa yang sudah kita miliki. Tentu dengan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memberikan rizkinya, tambahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya ya, yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya dan menjadikan lisan kita selalu berzikir, bertasbih, bertahmid kepadanya. Apabila ada yang salah, itu datang dari saya dan syaitan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada wa ala nabina Muhammad Summa zazakumullahu khairan Summa alaikum warahmatullahi wabarakatuh